بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبعلو في الدارين آمين. فإن قلت فبين لنا أولا حكم الحرام والشبهة وحدهما، فأقول لعمر الله لقد أشبعنا القول فيه في أسرار معاملة الدين، وذكرنا له كتابا مفردا في كتاب الإحياء، لكننا نشير إلى كلمات مفردة بحيث تصل إلى فهم الضعيف المبتدئ، إذ مقصود هذا الكتاب أن ينتفع به المبتدئ في العبادة ويعين الطالب. Imam Ghazali berkata, andai kata engkau bertanya, jelaskanlah kepada kami mula-mula hukum-hukum harta yang haram dan syubhat dan batas keduanya, maka aku menjawab, demi Allah, sesungguhnya sudah aku puaskan perkataanku padanya di dalam kitab Asrar Mu'amalatiddin, dan aku menyebutkan baginya akan satu kitab yang khusus di dalam Al-Ihya. Tetapi di sini aku cuma memberikan bayangan kepada beberapa kata yang khusus dengan sekira-kira dapat sampai kata-kataku itu, kalimat itu, kepada utaknya orang yang dhaif lagi orang yang baru belajar. Karena tujuan kitab ini supaya dapat diambil manfaat oleh orang yang baru belajar, orang yang baru memulai pada ibadah kepada Allah, dan menolonglah ia, ini kitab, akan orang yang menuntun. Qala ba'dul ulama, kullu ma tayaqqanta kaunahu milkan lil ghairi manhiyan anhu fi syar'i fa huwa haramun mahdud. Wa amma idza lam yakun laka yaqinun bidzalika walakin yaqibu ala dhannika annahu kadzalika wa huwa syubhat. Sebahagian ulama berkata, tiap-tiap benda yang engkau yakin keadaannya itu kepunyaan orang lain, hukum menegah daripadanya, maka haramlah ia semata-mata. Adapun apabila engkau tidak mempunyai keyakinan dengan yang demikian itu, tetapi ada di dalam sangkaan engkau bahwa yang demikian itu adalah milik orang lain yang ditegah pada hukum, cuma ragu-ragu, maka itu namanya syubhat. Berkata lagi yang lain, balil haramul mahdu ma yakunu bihi ilmun aw ghalibu dhanni. Karena ghalabat dhanni minna tajri majral ilmi fi kathirin min al-ahkam. Bermula haram yang 100% itu, yaitu yang kita ketahui akan haramnya atau rasa-rasa di hati itu haram. Karena pengrasaan hati itu sama lawan pengetahuan juga di dalam kebanyakan daripada hukum. Fa amma idza tasawatil amaratani hatta tabqa syaqqan la yakunu li ahli ma tarji'un indaka fa dhalika syubhatun. Adapun apabila bersamaan dua tanda, tanda haram dan tanda syubhat, sehingga engkau itu ragu-ragu, tidak ada bagi salah satu dari keduanya itu lebih pada perasaan engkau, maka yang demikian itu dia makan syubhat. Yusbihu annahu halalun wa yusbihu annahu haramun. Artinya boleh jadi halal, boleh jadi haram. Fashtabaha amruhu alaika wa tabassahalu. Maka itulah yang disebut samar ngadarnya, belum jelas lawan kita. Summal imtina'u 'anil ladzi wa haramun mahdhun hatmun wajibun. Kemudian kalau haramnya nyata, itu kita itu menjauhkan diri daripadanya itu wajib kebenaran. Kalau ada ketawarannya. Wa 'anil ladzi wa syubhatun taqwan wa wara'un. Adapun meninggalkan yang ragu-ragu, yang syubhat, itu karena takutan dan karena berhati-hati. Ya kan? Kada tahu kan itu. Haram kalau kah? Musia haram lantaran ada takutannya, ada takwanya, ada berhati-hatinya, lalu kada mengambil.
mun handak tahun itu betar tunun urang alim pikir bukannya ka pikir lewat nah paujar pikir pikir itu lalu amfate majhab ha lalu luasnya furo ngaranna eta hadza aulal qaulain indana fa in qila fama taqul fi qabuli jawaiz salatin fi hadzal zaman fa'lam anna al ulama ikhtalafu fi faqala qaumun kullu ma la yutayaqqanu annahu haramun falahu akhdhuhu waqala akharun la yahillu an ya'khudha ma la yatahaqqaqu annahu halalun li'anna al aghlaba fi hadzal al asri al amwati salatin al amwali salatin al haram wal halalu fi aydihim ma'dumun aw azizun. Jika engkau bertanya, maka apakah jawaban engkau, hai Imam Ghazali, pada hukum menerima pemberian sultan di zaman sekarang? Ketahuilah bahwa ulama kita ikhtilaf padanya. Sebahagian berkata, setiap yang tidak diyakinkan bahwa haramnya, maka boleh diambil. Ada lagi berpendapat, tidak halal mengambil sesuatu yang tidak diyakinkan halalnya. Karena bahwasanya kebanyakan di masa sekarang ini atas harta-harta sultan itu adalah haram. Yang halal di tangan mereka itu adalah sangat sedikit. Qala qaumun inna silati salatin tahillu lil ghaniyul faqir idza lam yatahaqqaq annaha haram wa innamat tabi'atu 'ala al mu'tadi. Ada lagi berpendapat ulama kita bahwasanya pemberian-pemberian sultan itu boleh, baik nang menerima itu orang sugih maupun orang susah, apabila tidak diyakinkan haramnya. Hanya saja dosa itu terserah lawan orang nang memberi. Qalu li anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qabila hadiyatul muqawqis malikul iskandariyah. Dalilnya karena junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerima ia akan hadiah daripada raja Muqawqis, yaitu raja Iskandariyah. Wastaqraba min al-yahud ma'a qaulillah subhanahu qaluna lis-suhti. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lagi artinya minta utangi daripada Yahudi, padahal Tuhan sudah mengatakan dalam Quran bahwa Yahudi itu tidak ada lain daripada haram pemakamannya. Qalu waqad atrafa jama'atun min as-sahabah ayyama dhalama wa aqadu minhum. Banyak sahabat-sahabat bergaul orang itu dibari membah mawajah menerima. Faminhum Abu Hurairah, Wabnu Abbas, Wabnu Umar, Wabairuhum Ridwanullah alaihim ajma'in. Qala akharun la yahidu min amwalihim syai'un li ghani wa la fiqir wa la fiqir idhum mausumun bil dhulmi wal ghalibu ala malihim as-suht wal haram wal hukmu lil ghalib khairu jam'u ijtinab. Jika orang kedua kada boleh menerimanya. Qala akharun ma la yatayaqqanu annahu haram fa huwa halal lil faqir duna al ghani. Ada lagi yang berpendapat, apabila tidak diyakinkan haramnya, maka boleh mengambil orang yang susah saja. Orang sugih jangan. Illa an ya'lama al-faqir anna adzalika ainul ghasabi. Kecuali orang fakir itu tahu itu memang harta cuntanan. Falaysa lahu an ya'khudhahu, kecuali kada boleh diambil. Boleh juga mengambil illa liyaruddahu 'ala malikihi, dikembalikan kepada yang punya. Wala haraja 'ala al-faqir an ya'khudha min amwali sultan li annaha in kanat milka sultan fa'atal faqir falahu akhdhu bila raibin. Dan tidak ada dosa kepada orang susah mengambil daripada pemberian mereka. Apabila itu adalah memang miliknya, maka artinya orang susah tadi boleh mengambil kada ragu-ragu. Wa in kanat min fai'in akhirajin aw usyrin, kalau adalah harta itu daripada fai'in, artinya harta fai', ya kan? Da atawa daripada hasil-hasil bumi, au usyrin atau hasil daripada seper-sepernya itu, padil fakir pilih hakun, maka orang fakir ada juga bisi hak di situ. Wa kadzalika li ahli ilmi. Selain daripada orang fakir, orang penuntut ilmu pun ada hak di sana. Qala Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, man dakhala al-islam dha'ian wa qara'a al-qur'ana dhahiran falahu fi baiti ma lil muslimina kullu sanatin 100 dirham. Siapa masuk agama Islam hal keadaannya taat, hanya kada dipaksa. Membaca Quran pulang ia bisa, maka baginya ada bisi harta daripada malil muslimin itu tadi setiap setahunnya 200 dirham gitunya. Ruya pulang ni ada dinar, ada yang mendapat 200 pound.
Ilam yaqulha fid dunya aqadha fil akhirah. Kamil dunia kada diambilnya ke nabi akhirat saja. Wa idza kana kadzalik fal faqir wal alim yaqudani min haqqihima. Apabila sudah demikian maka orang yang fakir dan orang yang alim boleh mengambil haknya. Qalu wa idza kana al malu muqtalatan bi malin maghsubin la yumkinu tamyizuhu aw ghasban la yumkinu raddu ala sahibihi wa dzurriyyati fala makhlasa bi sultan illa bi yatazaqqi. Apabila harta itu bercampur dengan yang rampasan dan kada kawa dipisah-pisah, atau rampasan kada kawa dimulihkan kepada ampunnya atau dzurriyyat ampunnya itu, maka tidak adalah tempat kelepasan bagi sultan itu kecuali dibalikan habis. Wa makan Allah ya'muruhu bisadaqati 'alal faqir wa yanha awayan apa? Nah yan akhira wa yanha al-faqir an qabulihi wa ya'zana al-faqir fi qabulihi 'ala haram. Fa idzan lil-faqir ayyamul illa 'ainal ghasbi wal haram. Boleh orang fakir mengambil kecuali nyata-nyata haramnya. Walai salahu akhdu, itu kata boleh. Wa adil masailu yung la yumkinul fatwa fiha illa bi baqtin wa syakikin wa tashkikin. Ini masalah adalah tidak bisa diketuaakan padanya kecuali mahajatakan dulu, artinya keterangan-keterangan yang luas serta ngalih ini. Wasti'abul qawli fiha yukhriju 'anil maqsud ila kitab. Fa in aradta ma'rifataha fa tali kitab al halal wa haram min kitab ya ulul bin alladhi sannatnahu tajidu mashruhan mubayyanan insyaallah ta'ala. Fa in qila fa ma taqul fi silati ahli suq wa ghairihim. Hal jazam rabbuha awil bahtu anha. Qad alimta mujazabatahum wa qillata nadharihim fi mu'amalatihim. Wa kadzalika silatul ikhwan. Apabila ada pertanyaan lagi yang kedua, bagaimanakah jawaban antara Imam Ghazali pada pembarian-pembarian orang-orang yang berdagang di pasar atau seumpamanya? Apakah kita itu membulikakan bariannya orang dagang atau kita itihi dulu, kita bahas dulu? Sedangkan sudah dikenal bahwa orang-orang dagang itu tadi banyak mempergampang masalah muamalahnya, bahkan kada memikirkan halal haramnya. Bagaimana kalau mereka itu memberi tapih dan sebagainya? Dan sedemikianlah artinya pemberian saudara-saudara sama saudara. Fal jawabu jawabnya annahu idza kana zahiru insani salaha wastitra wala haraja alaika fi qabul silati wa sadaqatihi wala yalzamul bahsu. Apabila dilihat zahirnya manusia itu bagus, maka pada berdosa kita menerima pemberiannya dan sedekahnya. Dan kada boleh kita lagi itik meitik hitakun manapun ini. Di antakul fadfasada zaman fa inna hadza zaman. Yaitu dengan bahwasnya man kata itu sudah rusak pada zaman wahini. Ini ngarannya jahat sangka lawan saudara seagama. Bal husnudzan bil muslimin ma'murun bih. Tapi husnudzan dengan orang Islam itu diperintah. Summa lam, jadi janganlah itik meitik. Kalau meitik meitik itu nak mencari kesalahan orang. Husnudzan itu yang disuruh sesama Islam, bukan itih-mitih kekurangan, keaiban, kesalahan kawan. Kalau kita ketuju hidup mencari kesalahan-kesalahan kawan, sekijip mata kan kelihatan. Tapi rugilah kita kada melihat kesalahan kita yang saling banyakan. Dan hasil daripada kita melihat kesalahan awal itu, kada melihat kesalahan kita, maka kita itu selalu ranggang hubungan sesama Islam. Hasil daripada suhudzon ranggang. Ranggang kayak kita tak lawan ayam beranakan, gara-gara kita menyangka di hati bisa-bisa dipatoknya, lalu kita berjauh diri. Jadi menjauhkan diri daripada ayam itu tadi karena ada sangka di hati dipatoknya. Artinya menganggap bahwa ayam pamatukan. Maka kita sama Islam kada boleh beranggang-ranggang, mesti kita bersatu. Kita disuruh bercerai, kita runtuh. Ada kalau bahari Maulidun Nabi Muhammad. Nah, di akhir zaman sebelum fajar dinayakan malam sana yang Rabiul Awal. Allah bersatu kita disuruh, bercerai kita runtuh. Ha saudaraku, jebari hari di terus salam menyanyikan.
Nah, gara-gara suudzon. Apabila orang ada di hatinya suudzon, maka itulah orang menjaga suhur khatimah. Ujar Imam Syafi'i. Orang yang ada suudzon di hati, itulah yang suhur khatimah jagarnya. Adapun orang yang husnudzon di hati, itu orang yang husnul khatimah. Maka hantunya suudzon banyak banget. Kita ini bunga sudah. Kakawalan pulang bunga kita ni kata jumai itu kita serahan orang kawal kata jumai itu pas sama-sama dia kata jumai isap rokok kari karitik hanya suka mengaritik terserah aja kan punya hendak suudzon hendak suul khatimah amalkan suudzon terserah aja hasil daripada suudzon ranggang hubungan kita. Nang asalnya rapat jadi ranggang karena ada sang kasangka itu tadi. Apalagi ini itu takut menakunakan. Misalnya ulun dengar kawalan kasat, kasat mungkin rapat menalon lawan bujena, ulun takut ni bujena. Asat tu kenapanya? Kenapanya? Bisa kejauhnya kamu dusta? Bisa yang mici itu mencari ini tu mana lontaran kadinya? Mana mencari di koreng orang kalau tahu orang di awak sorong banyak jorong mak. Banyak juga kesalahan ya jauh Allah julap untuk mengaji lawan bunda pertama jangan berdusta nangka dua jangan kafir nangka tiga jangan menggaduri orang namun nyawa masih aja berdusta atau apik sekali lagi apik nang ketiga nyawa ketujuh menggaduri orang jangan ngaji lawan bunda bunda kata redo enggan sini aja lah jangan urusan lagi kita lihat kena apa aja limbahnya sudah kena amalan kan nang tiga tuh dibalikin amalan wirid nyawa jangan kemari kecuali ada mimpi menyepak kena bermimpi lapor ulun bermimpi diberak orang nah lahir sampai pemimpi berdapat Rasulullah sesudah pemimpi berdapat Rasulullah hanya di om penak dulu tinggal di kita di pendarisilin urusan dalam sebelum itu silin kalau pendarisilin dalam kecuali zahir syariat saja karena orang kalau bisa memimpi berdapat Rasulullah selama syariatnya belum wujud. Sekali lagi manusia pada diberikan bab ru'ya kepada Nabi fil manam selama belum wujur syariat. Minyak ada wujur kan kau? Kita kan nukar anu kursi bunuh benar. Ada lawang hendak memasukkan ke dalam rumah lorong lawang. Ma hendak kursinya tu luput tahalang maulah masuk. Tahalang maulah masuk. Kena mau. Mesti jujur masuknya. Sedangkan Rasulullah itu wa anta babullah. Lurung untuk kita mendatangi Allah. Artinya ma'rifat. Lamun tahalang lawan syariat sidin kada bakal terbuka lawang itu. Itu babur ru'ya masdud. Oleh sebab itu kurang bahari katahui oleh Muhammad Salik. Kata-kata salik ni itu kurang nang sudah syariatnya bujur. Besok itu julak syariatnya ini nang dibujurakan sini dulu. Ya kalau rumah, bakti, ya kalau bini diurus, anak diurus, berdagang bujur-bujur. Nah, itu dulu diurus sini. Muntung bujur-bujur. Api dulu. Nah, itu dulu luarnya itu jalannya. Dulu limbah sudah syariat, hanya akhlak al-madmumah itu dibuangnya. Dari amalan, banyak juga mimpi udah Rasulullah hanya di om penak sedan nang alim suruh nyusin kitab ini apa pahamannya gitu. Ini yang memaham banyak pinapas pahamannya berdiam sedan banyak ruput kinyek sidin banyak pinaga nang kada paham juga betakuan tak menekan ke lain gitu. Jadi kita ini menyadari dia berataan sudah kenapa aku ini belum bisa memimpi berdapat Nabi sekali-kali maka sudah sedang aja kan umur nih
Nah, yakinlah bahwasanya kursi kita tahalang anak masuk palawang tadi. Artinya kada bujur syariat lagi wa ima bacari badagang kada bujur makanan, minuman atawa mengurusi anak bini kada bujur atau lawan kuitan kada bujur atau lawan jiran kada bujur. Itu sebabnya di antaranya tah yang sambat padahal itu secara umumnya syariat belum bujur lagi kada bisa memimpi berdapat Rasulullah. Sudah sedang aja maksudnya nek ya kesalawatnya inna apa inna kala dibaca sudah ya kebuhudu juga pada kiblat juga ya kebasalawar dijarat juga salawar kepada bataan membuka aurat untuk jahat ya kan sudah juga bini dijawabkan juga dulu kalau segala-gala juga kan ada mau juga sekali pemimpin tetap diberak maling umpama. Nah itu syariat belum bujur lagi sumpah yang kata kata pada ketumaan ini lah ya apabila syariat belum bujur kalau bisa terbuka. Amun orang ke syariat belum bujur bermimpi berapa nabi itu lain 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 inya pada zaman ngira-ngira rasa-rasanya Rasulullah kan terasa ulun ya terasa ulun yang kada si izin bapada atau orang lain mandakan di dalam suara waktu dalam mimpi itu juga mun sorang merasa-rasa sorang orangnya meraba-raba orang meraba-raba itu orang meraba-raba itu orang orang cari iwak diraba-raba mani diraba-raba apalagi anak nang ya kodotan. Nah jadi mesti syariatnya ini dulu kita nih mesti apabila kakawalan itu tadi jasirin apa artinya pina bagus saja lihat pada luarnya pina bagus saja memberi kita terima aja pakai aja makanannya minumannya pina bagus saja mun kita niitihi pulang kada boleh itu berarti kita nak mencari perpecahan sesama kita. Kan ada juga manusia terjenita, elang kemarin aku makan non kawal itu. Misalnya juga dari kasat, ulun ni bakal ulun kasat. Handak mamuju, mahanu akan meyakin akan kasat ni, nang apa juga? Ulun takun ni jenah. Kena ulun takun ni pulang amit, takun ni pulang kena mas dar, takun ni pulang kena. Siapakah mu ini dah takun ni? Nang takun akan kena apa? Kasat tu. Banyak tak dapat, kada bagusnya sebutin ja. Ranggang. Gawian kata itu aja. Ke mana aja bawa diri kada sing akuran yang ke kampung mana aja kada nang akurnya mun kita masih ada katujuh ma taktis kehaifan orang Islam ke mana aja kita itu kada nang akurnya kan dia musuh aja nang dia katujuh anak mana gadur-gadur kejahatan iya jago sama itu tadinya mun pengajilan dia enggak pertama jangan manusia kedua jangan kafe ketiga jangan kada beri hal-hal kurang entah hal-hal mau kita ni betul banang kalau kita hal-hal orang itu ketujuh banang maksudnya padahal tadi itu mewarisi akan jahat pahabisan umur su'ul khatimah summa lamma huwa al-aslu fi hadzal bab wa ma wa huwa anna huna sa'id aduhu ma hukmu syar'i wa zahiruhu wa tsani hukmu wal haqqu di dalam bab ini halal haram ini gura adalah dua macam ada hukum syariat fikih ada hukum warok atau tasawuf murah. Jadi kalau hukum syariat fikih, apabila orang itu sudah dohirnya bagus, ambil aja. Tapi kalau tasawuf, inya merasa-rasa di hati pulang. Walau dohirnya orang itu bagus, hatinya pulang dirasakannya. Menyahatinya kada ketujuh, kada mengambilnya. Kada memakainya, kada makannya. Ini tasawuf urusannya di hati istiqal bak. Wain abtauka wain abtauka jadi dua yang ada syariat saja kan dua nya ini syariat di luar tadi fikih syariat di dalam itu ngarannya tasawuf tadi ya waroknya kedua-duanya itu tapi kalau orang warok ini tersakit sedikit daripada orang nang dohir tadi orang dohir itu asal dohirnya bagus ambil aja sudah iya nang babontang tapi bisik tapi ini dibari orang babontang dijualnya kena pulang itu serah ya nyulit inya jual ini tuan guru dibari orang tapi sama renda banyak banget dijual makan tapi kita pakai dia dijual kalau pesanan jual jadidin tapi kalau kita balakuatnya warok nene adang dulu ini orang ini bari orang sama renda jual bari tapi orang ini dilihat bagus saja bang
Bagus saja tak zahirnya. Ya kan? Anu inya manapun di hatinya dua pulang. Kada manapun hilang orang ni tu pang. Ini di mana pokoknya tapi ini? Di mana duit ni pokoknya? Kada minta kan ada. Secara mendetail ada cuma hati. Tak buka hati. Caranya minta pitulon hati. Sesudah hati kosong daripada aliar. Hanya ingat lawan nur. Limbahnya menurutnya timbul di hati kena. Ngapa? Nah jata. Itu ngarannya istikharah hati. Istabtiqal baqtah. Walaupun ini kada sangunyaan hati orang. Matinya dari hati nang kosong dari aliar. Waktu itu hanya lihat apa nang timbul di hati. Iya tah neta. Nang kotor awal neta, nang musammam neta. Dia nang minallah bujan. Wallahu yaqdi bil haq. Wallahu yaqdi bil haq. Ana wala tas'alannya nah fahukmu syar'i an taqudza ma ataka mimman zahiru salih wala tas'al illa an tatayaqqan illa an tatayaqqana anna Allah subhanahu amarum ini wa hukmul wara alla taqudza syai'an min ahadin hatta tabhatsa anhu wa yatalbahti wa tastaqsi ghayra al-istiqsa wa tastayqina annahu la syubhata fi bihalin wa illa fataruddahu. Walaqad rawayna an Abi Bakr as-Siddiq lan ada juga guru nang baca ruwina anna gulaman lahu atahu bilabanin fasharifahu faqala gulam kuntu idza jitu ka bisain tasaluni anhu walima lam tasalni an hadzal laban faqala ma qissatu qala raqaitu qauman fil jahiliyah ba'dani hadza fataqayya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu wa qala Allahumma hadhi maqdirati wa ma baqiya fil uruqi fa anta hasbuh. Sina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ada bisi gulam membawakan lawan sidin lawan susu. Maka diminum sidin langsung susu tadi. Ujar budak tadi nang kebiasaan ulun apabila membawakan pian sesuatu pian betakun dulu nang sekali ini kada betakun apa sebabnya kehausan benar kenapa? Itu ujar Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an dimapa kisahnya dulu susu ini tapi sudah tak minum. Nah, ujar si budak tadi bahari lagi baluman Islam ulun itu jadi tukang ketangguhan. Ulun ni baca tangguhan menangguhkan nang gaib tapi ini zaman baluman Islam. Zaman baluman Islam ulun ini bada dukunan bamamaliman menangguh-nangguh intan nang dalam tanah. Nah, padahal ya kanya tahu bujur baiknya mambilnya cuma daripada hendak dapat duit lalu hendak berketangguhan nenek ini zaman jahiliyah. Lalu ulun dibarinya upah malumlah tukang tangguh ini bari budak saja banyak duit menangguhkan barinya kadang banyak menangguhkan ulun boleh kadang ini kadang tapi bertangguhan dapatnya. Itu menurut satu kaul tak roka itu kauman berjaya artinya takah antuk ya kan ayat akbar tuhum ambil umur ilmu kajabah ya itu fil jadi maafkan pakai ya Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu maka si Abu Bakr as-Siddiq memuakakan susu tadi dikocek sidin nah dimuakakan sidin habislah kawan kadanya habis bang tak keluar mesti ada jurang sudah dihisap oleh apa uja orang wahin tak sudah diserap oleh apa peparutan. Peparutan itu kan menyerapnya lalu masuk di urat-urat itu jadi darah dimakan itu kalau kau dimakan lagi okay? Ya Allah inilah kekuasaan ulun nang tinggal di urat-urat maka pian aja memaafkannya. Nah ini Abu Bakar Siddiq orang waro mbahnya bakesah nang membari ini bahari bisa bahari batu tangguh itu bahari lawat sudah wayah ini orangnya membari hanya raja orangnya membari ya tak ada mau ini orang hendak nang menjaga iman tadi tampak supaya sempurna. Fahada yadullu ma'ala ujubil bahsi ammatak dumu takdumu alaihi inkana lakana darun fil warah hakih fahadih jumlah hadih azimah
Fa'in kulta maka anal waroha yukhalifu syar'a wa hukmahu. Amun ikam lagi mengajar, amun mintu tasawuf ini bertentangan lawan fikih. Nah, fa'lam anna syar'a maudu'un ala yusri wa samaha. Ketahuilah bahwasanya syariat fikih itu Tuhan menghantarkan di atas kemudahan dan kekurang lebih aja. Nah, kurang lebih. Walidari kakolan Nabi SAW, model kita makan tergolehlah asal halal aja. Ayu aja bapanyang-panyang, itu fikih. Kalau fikih asal halal aja, kanyang-kanyang makan. Tapi kalau tasawuf diarif sambil biar halal diarif. Nya urang nak makan gancang, ayo ja, antum boleh ja. Tapi kalau tasawuf akalnya taluas sedikit, taluas sedikit akalnya. Mun kagancangan bener makan beibadat poler. Ongkos banyak. Ya tah? Penyakit kena mun nya datang kolem apa komplikasi. Itulah menyebab berpikir ke situ kan, apalagi umur sudah tua juga, baik warok ini dipakai sudah juga pikir asal halal aja, besok aja sudah juga. Jadi ini kisahnya kurang bertakun nih. Kenapa jadi warok itu tasawuf itu pina keras benar, sedangkan artinya syariat fikih itu mudah aja kurang lebihnya. Nabi bersabda lagi, bu istu bil hanifiyyati samhah. Aku diutus membawa agama Islam yang isinya adalah serba mudah. Mbah sembahyang aja kalau kau berdiri, duduk. Kalau kau berduduk, berhereng. Kalau kau berhereng, dilantang. Kalau kau berdilantang, berisyarat. Selama ada apa, sembahyang kalau boleh ditinggal. Wal wara'u maudu'un 'ala tasdid wal ihtiyar. Adapun wara' tasawuf negeran itu andaknya itu bangalih karena berhati-hati ba'afik. Nah itu ba'afik tadi paham ba'afik. Ya kalau makanya man parut kata di gancang makan ya kali warung aja tak kita nukar nasi bungkus. Ada kita nukar tu kan sawarungan tukar kita boleh ya. Belum tukar sawarungan lah. Jual warungan. Ya. Makan ya sawarungan habis. Nang membayar siapa? Inya juga. Nukar sabungkus saja nang bayar inya juga. Mana dua enteng ongkos. Nah macam itu tak permisalannya orang nang basyariat bandar aja yaitu tadi asal halal lawan orang nang bertasawuf itu bersifat warak perbedaannya tiap-tiap orang warak mesti basyariat banang halal kalau tenang dijauhinya. Ada orang yang berpikir aja kada warak asal halal aja untungnya selalu kada bangal ngalih. Kalau kau jadi nabi berantakan aja. Kalau kau jadi nabi berantakan aja kita. Ayo aja. Cuma saja menyalahkan aja. Masing-masing. Ini juga nama sakitnya itu kan. Nama membayar ini juga. Wal warak maudun al tasdid wal ihtiyar kama kila. Padahal kita adalah katuju keluar rumah. Lawan kita katuju di dalam rumah. Lah, mun dalam rumah kan kita lihat keadaan itu kan. Pian sama lihat isi rumah itu kan handak nukar lagi. Nang dalam rumah pian juga adalah kepingin nak nukar lagi. Cuman berjalan ke pasar. Lalu handak ditukar. Sekalipun boleh jauh kan. Tapi nang habis duit siapa? Gara-gara bala lihat. Gara-gara bala lihat. Ini misalnya orang di Makkah. Limbahnya ke rumah ke masjid. Banyak ke masjid ke rumah. Kan tapi kalau duit. Lamun mintu pang sebeluman urang pang kuliling pasar. Tuntung sembahyang kuliling pasar babawa. Nang habis duit banyak inya jua. Nang kadada itikaf di masjid Al Haram di Madinah dawuh inya jua. Tawaf di pasar. Wal yatawafu bisuqil atiq. Ini misalnya orang hendak tuh ke haji lah, bisa tahu sedikit. Mudah-mudahan. Kalau sudah di Matapura, nangnya luhai.
kita nih kada tapi itikaf di masjid di Makkah dan di Madinah barang itikaf. Ya kan, Lur? Kalau sudah di Matapura nah kita kada tapi kawaman mengurangi pender omong ngececeh di Masjidil Haram barang lah Masjidil Makkah kita nih dikantip muntung. Di mapa caranya mengantip muntung? Ujar Said Amin Qutbi Allah yarham. Lamun nyawa duduk di Makkah, di Madinah, di masjid, jangan betate kawal nang sabahasa. Amunnya kawal sabahasa, betate bapan gereja. Sid amin. Apalagi ujian sirin apabila hendak boleh, jangan nak tutup berduduk bakal betate kawal di masjid. Menakunakan tanggal berapa, kawal berapa, apakah itu aja yang diambil? Baik berdiam asunto ibadatun. Bermula berdiam itu sudah hukumnya ibadat. Itikaf pulang ibadat juga. Jadi kita ini maka di Makkah pahalanya bonol. Berapa ganda ibadat dosa pang? Sama. Dosa gini beberapa ganda juga di sana. Menjadi sana tak mengerjakan dosa. Bonol juga balasannya. Menyebab pahala bonol juga. Jadi pilih saja. Apalagi haji-haji wajib. Haji wajib ongkosnya 6 pitu hanya dibuang-buang. Haji na wajib, jakanya haji sunat aja, hitungnya rugi juga. Apalagi haji wajib yang setahun sekali ini. Iya kan? Banyak tawaf di pasar. Ya, sudah tawaf kada kawa juga kita di situ banyak orang. Aja sudah duduk aja lah melihat Baitullah. Sah jago itikaf sunat Allah taala. Melihat Baitullah, pahala melihat Baitullah tuh, melihat baitnya barang mun kada melihat Allahnya. Mamata ni kada kuasa melihat Allah, melihat baitnya barang. Ada jua rasa lalihatan, ada jua terbayang-bayang uja orang baharita anu kaganangan. Menyakar rancakan melihat Baitullah itu kegandangan-kegandangan, akhirnya karindangan. Nah, kegandangan itu musyahadah, karindangan itu syauq. Nah, karindangan mana? Gara-gara mun orang aulia-aulia tanya, kada besalang di sana apa? Ini orang dibukakan hijab aja. Hakikat Baitullah kan dibukakan Tuhan nantinya. Jadinya gimana? Berarti ya, wajah tua dia terus. Wajah tu terus ini. Ada kita ada wajah tu di montong barang wajah tu. Wajah dia tidak di popor sebelum Allah. Ani macam macam. Mushrikin. Ambil montong barang. Padahal wajah tu itu kan nyawa waktu sembahyang aja, pang. Seumuran. Kalau pang wajah tu berhadir sekolah aja. Wajah dia kada. Am jadi berdusta aja, tetapi barang aja timbang-timbang berdiam. Baik membaca. Ya kalau tak, ini yang mana paham-paham di bahasa Arabnya wajah tu wajah tak bujur jua kah wajah tunya wajah lilladzi atau wajah tu wajah lilnapa. Sambil ya dipikirkan dosa sorong lawan Tuhan banyak aib, sorong lawan Tuhan banyak aib di dalam ibadah sorong banyak. Jadi insyaallah mun kawasa itu kan terlihat aib orang lagi banyak banyak aib sorong di dalam ibadah. Minta Allah. Yang tak tinggal tuh orang, orang mulut berterbang, sorong mulutnya gin kada, apalagi penerbangnya am dua-duanya luput. Yang tak tinggal tuh kada di neraka itu jangan kada sudah. Hampiran itu lah jual. Habis segala kama kira al amru alal muttaqi obyaku min abdi tisina. Bermula orang nang takwa adnya warok tasawuf itu gue urusan apa aja lawan inya itu lebih sempit daripada akdit tis'in, daripada akdit tis'in. Nah akdit tis'in, nah ini nah anda kemari dulu hanya ini diriakan. Nah
90. Kan ininya rapat banget lah. Hanya lebih rapat, lebih sempit lagi daripada akhlis istimewanya di sini kayak itu. Nah, akhlis istimewa. Nah, ini rapat benar lah, lebih rapat lagi orang nang warak ini daripada ini, artinya sempit dan ini tuh ada orang pikir tadi luas asal hal aja. Ada ini kata sempit, sempit di sini di sana apa luas. Ada yang ini tadi asal halal aja. Lalu azhabtum thayyibatikum fi hayatikum dunya wastamta'tu biha fal yawma tujzauna adzabal khul. Nyawa sudah tuh di situ nyaman-nyaman di sini jangan tapi nyaman-nyaman lagi nyawa sedang-sedang aja. Jadi ada ini orang menahan ini dulu. Sana maka ada kegampangan bang modal kita kan. Asal baca Fatihah aja. Allahu Akbar, Fatihah, Assalamualaikum, habis Allah, lukunnya, biar hati ngulamun setelah hari, pikir kan itu aja, pikir itu aja, asal sukunnya cukup, syaratnya cukup, sembahyang sudah biar ngulamun, tapi kalau ketahu pada, inya diisinya, ingat kudur lawan Tuhan, kudur nih diisinya, kudur, jaka belek kan diisi, kudurnya, mengalir kata, kudur itu arti kudur itu ada mulkoplah, arti hudur tak ada mulkoplah, artinya kada lali, kada lupa, kada kegampangan menghilangkan lupa itu menjaga, menjaga jangan lupa, menjaga jangan lupa, kada gampang menjaga itu sih dene. Model kucing aja tak nak menjaga tikus supaya jangan sampai keluar. Matanya situ aja, ini jaga kerennya, menyalainya keluarnya. Kada ngalih kada ngalih sini nih. Nah tapi di sini ngalih di sana nyaman. Jadi itulah nusiannya ada dua firqah. Ada firqah yang artinya orang ahli syariat biasa aja zahir, ada yang syariat zahir beserta lawan syariat batinnya itu warok tadi, ya kan? Al-sumal wara'u minas syari'a yadhanu kilahu ma fil asli wahidun walakin ilam syari'i hukmani hukmul jawazi. Nah ya terpikir hukmul abdali al-ahwati. Ini orangnya kalau dia itu yukal hukmu syari'i wal abdali al-ahwati yukal hukmul wara'i wahuma ma'atama yudhima wahidun majadu asli. Walaupun zahirnya balaidun tapi pokoknya satu juga yaitu agama juga. Agama juga nih cok. Kalau keluar dari agama apa? Fafan dari karasidan lah, tapi gue pulang lah. Nini tadi, kan tadi, nah abjad min abdet iskin. Aku nak katakan lagi jadi, kadang-kadang jadi ya, tanyaman nang keset, pada nang longgar ya jadi. Bagi orang yang sudah biasa. Kita nih kalau sudah biasa guring kada, sudah biasa kada guring malam kada jadi apa. Model duduk ini lah sudah terbiasa duduk kada apa. Coba mun belum biasa duduk diam tuh paluhan. Sembahyang aja kalau orang sudah biasa kan nyaman banar nah sembahyang lezat. Mun kada terbiasa paluhan sembahyang kita. Maharakan kalau tersumbalit lah. Kalau pindah terseruduk lah. Kalau kopiah lah gugur. Jadi sambil sembahyang kemeseh dia ke kopiahnya, balik tapi bisa pang. Ini karena menyambati pang lah kita. Kalau jurang menyambati jurang kita. Apabila sudah terbiasa itu nyaman aja. Walaupun sempit tapi sudah biasa, nyaman aja jadinya. Umbah orang nang hudur tadi. Ngalir kalau kan menghilangkan goplah itu ngalir ya nang ini sama nyaan ini kan zulmah kalau ini mengganggu kalau ini akhirnya ini ngalir kalau ini simbah ngalir tapi munnya sudah orang sudah patuh ngalir itu si ngalir itu lawan inya kata-kata ngalir lagi ya sudah patuh kan jadi biasa loh ini sudah jadi badihi, ujar orang bahasa sesuatu badihi, ujar bahasa orang wahinita sudah jadi terasi, apa tradisi, ya terasi itu acan ya, nah ya lernet, anda akan bisa, sudah jadi tradisi, ya itu badihi, tobiat, ujar orang luar yang stay,
Bisa juga lu kan sedikit-sedikit. Pedoko bisa juga, LSU bisa juga. Nih, from to bisa juga, pencaharap banget. Walhasil yang tadi mengatakan itu aja. Ada juga 6478. 7 sakit, mbak di rumah aja sakit, keluar di rumah aja lah. Nah, apakah saya melihat matahari macam-macam pian? Hah? Banyak pina asa singkal-singkal nih awaknya. Ya, di bawah barok unjur-unjur ya, mintu aja. Tetapi ada yang baraga olah. Misalnya uyupang, apang banyak keluar pada rumah. Uja arwah guru seman komplek, apabila keluar pada rumah, syariat mereng, jasidin syariat mereng. Uja arwah kai, sepupu kai ulun, ulun ada bisnis kai, aja dumanap. Sepupu dua kali ulun jasidin, yaitu arwah Tunji Yasin, pengulu Tuhan di kalayannya. Kedua kali ulun, pengulu Tuhan. Ulun belang situ. Dilajari sidin amal marifat itu amal marifat belajar sidin sekali aja kasih belajar itu. Jadi aku cuai aja sidin datang dibawanya Sidin Rahman ke Jakarta, hanya datang itu belang sidin. Nah apa kabar kayak kau Yuhan, kenapa gak sakit mata sidin? Aku di Jakarta sakit mata berdebu syariatnya. Aduh, jangan di komplek ini apabila keluar pada rumah mereng syariat. Mbak kita melihat pintu tulang pada nagur macam apa? Ayo, macam apa pian kita? Ayo, anak saruan ke dalam pagar. Bakulotok itu lah. Di sini batang, di sini batang, dua batang, sini batang paha, sini batang paha. Macam apa pian? Iya, ajar kayak ujar kayak matner, nyaman banar. Jasidin ano mamader di jukung. Sidin mamader di jukung. Jasidin apa masuk ke jukung tu? Kecuali sampai, kayak jorok sampai. Mulai dari pagar ke batang masjid sini nyaman mamader sini. Mun kita. Kenapa? Ujah Habib Alwi kada dilihati mubazir. Dilihat ya. Cuma ramian aja, kan sini baru ramian aja. Ah, jadi munnya syariatnya kada bujur, pas kada bermimpi pada patra sudah kembali kepada kada. Apalagi melihat ru'yatannya, walaupun dengan ilmiah sudah melihat. Melihat kepada Tuhan dengan ilmu, tapi dengan dauk belum. Apa sebab? Nih alamannya syariat belum betul. Itu hanya ilmunya tah. Jadi kita tuh kawa, nah ini pang kesalahan kok. Kada ada lain, kan mesti taubat juga kembali kepada orang bujur. Kembali kepada nang bujur juga, nang kaya apa nang bujur tadi, boleh kaya nang bujur tadi, itu aja sudah. Maka umur berjalan terusnya, siang malam umur kita dimakan tikus hirang dan tikus putih. Tikus putih siang, tikus hirang malam. Di putihnya pagat akar mananya, mendagui rabah. Nah pajar tadi ujarnya, itu membacakan Quran tadi, nah pajar tadi. Hah? Nah pajar tadi, Quran itu kenapa ya? Lais ta'khiruna sa'atan apa ya? Ada kalau itu kan ya? Di kuli umatin ajal